Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah talbis wa kitmanul haq. Talbis wa kitmanul haq. Baik, sebelum kita pergi yang ketiga, sebelum saya terlupa, golongan-golongan macam ni, termasuk yang kedua tadi, mereka mudah menuduh orang lain, contoh sebagai dogmatik, jumud, beku, literis dia panggil, ataupun dia panggil fundamental, dia panggil konservatif, dia panggil logosentris, macam-macam. Biasanya tuduhan-tuduhan ni pergi kepada golongan-golongan beragama, golongan ulama-ulama, golongan yang mempunyai pengetahuan yang dalam tentang syariat dan tentang agama Islam. Dia tuduh ni lah fundamental, konservatif, logosentris, dogmatis, literalis. Tetapi mereka akan menyanjung orang-orang yang berfikiran liberalis. Mereka akan menghebatkan, mereka akan memberi tepukan kepada golongan yang berfikir secara skeptis, yang dalam dia ada intelektual bentuk kritis, intelektual bentuk reformis yang boleh menghujah kebenaran Al-Quran dan juga hadis. Oh, orang ni berfikir cukup intelek, orang ni berfikir cukup kritis, dia boleh mengkritik ayat-ayat Al-Quran, dia boleh mengkritik dan menghujah hadis-hadis, dia boleh mengkritik dan menghujah syariat-syariat dalam agama, yang bila kritisan ini dia dianggap sebagai reformis, dia dianggap sebagai pembaharu daripada pemikiran sebelum ni, datang daripada ulama-ulama yang bersifat fundamental dan konservatif, yang lebih ke arah beku dan jumud. Macam ulama ni tak mau kepada keterbukaan, ulama ni tak mau kepada apa, penilaian keadaan semasa, fiq waqi'iyah, macam-macam tuduhan yang diberi. Padahal kadang-kadang bilah-bilah perkataan yang keluar boleh jatuh pada zindik, boleh jatuh pada satu istilah yang disebut heretik. Kita tak sedar kadang-kadang benda tu dah boleh melencongkan kita keluar daripada akidah yang sebenar bila menghujah-hujah kebenaran dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil daripada hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, talbis wa kitmanul haq. Apa dia talbis? Mengelirukan, mengelabukan. Wa qitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Dia mengelirukan satu, lepas tu dia menyembunyikan pula kebenaran. Ini antara bentuk diabolisme intelektual. Dengan bahasa yang mudah, mereka mencampur adukkan, mereka menggaulkan, mereka bungkus, rebranding. Benda tu kadang-kadang salah, benda tu kadang-kadang batil, benda tu kadang-kadang sesat, tapi mereka bungkus, mereka cop ketang betul, mereka cop ketang halal, mereka cop ketang sahih. Jadi benda yang sebelum ni kabur, benda yang sebelum ni keliru, benda yang sebelum ni mungkin sesat, mungkin terselewing, bila dia gunakan hujah-hujah dia, wuih, betul lah lagu ni ni. Nampak macam ya, nampak macam sebenar. Tetapi hak sebenar tu, mereka rebranding ketung-ketang, kita pun jadi was-was dah. Itu sebenar hak betul. Dan kadang-kadang dia campur gaul, dia sengaja nak mengkecohkan suasana, dia nak mengelirukan masyarakat, lagi keliru. Eh, hak mana? Ni betul sebenarnya. Jadi tak betul pula. Pasal apa jadi betul pula? Jadi orang pening, masyarakat mula menggelabah, masyarakat mula keliru, masyarakat mula terselewing. Jadi inilah antara fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah. Fitnah seperti kelam dan gelapnya malam. Kita dah tak boleh nak beza pada zaman ini, hak mana yang betul, hak mana yang salah, hak mana hak, yang mana yang batil. Yang sebelum ini semuanya jelas pada agama, semuanya jelas pada syariat. Tetapi kerana adanya golongan-golongan intelek yang bermental iblis seperti ini, benda dah jadi kacau, benda dah jadi haru biru dalam masyarakat. Sebagai contoh, gagasan inklusifma dan juga gagasan pluralisme agama. Bila benda ni masuk dalam masyarakat, orang-orang yang berfikiran liberal, orang-orang yang berfikiran gagasan inklusif, orang-orang yang plural ni, mereka akan angkat balik
tema-tema seolah benda tu sebenarnya kecil dalam agama, tapi mereka sengaja nak membesar-besarkan balik. Ataupun mereka nak distorsi, mereka nak tahrif. Benda tu betul, mereka nak melakukan penyelewengan sehingga orang jadi was-was, orang jadi keliru, orang jadi kabur. Benda yang dah jelas dalam agama kemudian menyebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka dengan fakta-fakta tertentu, jadi orang makin jauh dengan agama, orang makin jauh dengan syariat. Sebagai contoh, orang macam ni, golongan-golongan orientalis ni, mereka guna hujah Quran ke hujah luar Quran? Biasanya mereka guna hujah yang sama, hujah Quran tapi penafsiran dia. Tadi kita sebut pada mukaddimah tentang sejarah, begitulah juga tentang ayat-ayat yang lain, dia tetap akan berkisar pada bentuk tiga penafsiran tadi. Kalau penafsiran tu salah, maka dia akan jadi seperti pokok apa? Pokok duit-duit tadilah. Bila pokok-pokok duit duduk di pokok yang hidup subur, hidup mekar, dia jadi apa? Dia ada kesan baik ke kesan buruk? Dia akan jadi kesan buruk, dia boleh mematikan dan boleh memusnahkan tumbesaran dan kehidupan pokok tersebut. Maka bila kesalahan pada penafsiran, maka dia akan mudah terdedah kepada penyesatan dan penyelewengan. Lebih-lebih lagi kalau ayat-ayat tersebut berbicara tentang akidah, berbicara tentang syariat. Pentafsiran bentuk baru yang cuba dilegalkan oleh mereka ni dah lama dah, tuan-tuan dan puan-puan. Menerusi pemikiran liberal, mereka selalu mencampakkan rasa bersalah pada umat Islam. Quran ni adalah Quran milik umat Islam. Semua orang layak untuk membaca Al-Quran, dan mereka menyediakan satu persoalan yang mudah dan simple. Why penafsiran Al-Quran hanya seolah-olah mutlak milik ahli-ahli tafsir, orang-orang agama saja? Quran ni kita kata milik umat Islam, semua orang baca, kamu baca, ulama baca, kami pun baca. Tapi bila nak tafsirkan Al-Quran, seolah-olah dia jadi rigid, dia jadi mutlak milik ahli-ahli tafsir yang sifat dia mujtahid, yang mendalam ilmunya tentang beberapa asas ilmu untuk mentafsirkan Quran. Tapi kami orang Islam biasa tak boleh tafsir Quran. Mana adil demikian? Tuan-tuan nak bagi tak mereka tafsir Quran? Kita hadut tahap ni pun kita tak berani nak tafsir. Apa yang kita ajak pada orang, kita tafsirkan, ambil hak ulama'-ulama' dulu yang kita yakin ilmu mereka ni ada salah silah, ada tasasul dengan guru-guru mereka yang sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Benda ni jelas, benda ni bersanad, benda ni ada riwayat. Tetapi mereka nak tafsirkan tu siapa guru-gurunya, riwayat-riwayat mana yang mereka ambil, riwayat-riwayat mana yang mereka capai. Lebih-lebih lagi ayat-ayat Al-Quran ni tiga benda ni yang berkaitan dengan siyak, yang berkaitan dengan sibak, yang berkaitan dengan lihak, apatah lagi pentafsiran dengan tafsir bil mansur. Adakah mereka sudah memahami dan menguasai hal-hal tersebut untuk mereka mentafsirkan Al-Quran? Bagi mereka, pentafsiran Al-Quran ini menjumutkan umat Islam hari ini. Terlalu fundamental, konservatif, tradisional, klasikal. Kita perlukan pembaharuan untuk merubah pemikiran umat Islam dengan pentafsiran-pentafsiran yang baru mengenai Al-Quran. Adakah Islam menolak pembaharuan? Tidak. Islam menolak pembangunan? Tidak. Islam menolak teknologi, sains, Islam menolak ilmu tu ilmu ni? Tidak. Tetapi perlu diingati bahawa setiap ilmu ada disiplin-disiplin dia. Dan ada orang yang lebih layak dan lebih berhak untuk membicarakan ilmu tersebut. Bagi ilmu tafsir, ada orang-orang yang lebih layak dan berhak kita serahkan kelayakan dan keberhakan tersebut untuk mereka. Ilmu ni kita tak ada, serahkan orang yang sesuai, orang yang layak, orang yang berkelayakan. Ilmu ni kita tumpang-tumpang ilmu mereka lah. Kita tak ada apa pun.
Duduk di sini pun tumpang semua ilmu orang. Apa yang kita bicara tak datang sedikit pun daripada kita. Semua kita baca kitab, semua kita baca daripada buku tu, semua kita baca daripada sumber ni, kita kumpul-kumpul, kita ajak pada orang lain. Hak kita sikit pun tak ada. Jadi daripada tiga benda tadi harus difahami baik-baik. Jadi kita minta dijauhkan oleh Allah. Dan kita bentangkan benda ni bukan untuk membuat tuduhan kepada sesiapa. Kita sebut secara umum. Sebagaimana kita dah sebut sebelum ni. Bila kita nak berbicara tentang soal kafir, kita nak berbicara tentang soal munafik, kita nak berbicara tentang soal fasik, kita nak berbicara tentang soal bodoh, asi. Semua ni kita tak boleh nafi sebab istilah ni lahir daripada yang disebutkan oleh Allah. Siapa yang sebut kalimah kafir dalam Quran? Allah sendiri. Fasik, Allah sendiri. Munafik, Allah sendiri. Bodoh, sufaha, Allah sendiri. Asi, orang yang berbuat dosa, Allah sendiri. Fajir, orang yang laknat, orang yang derhaka, Allah sendiri. Tapi kalau kita nak sebut benda-benda ni, sebutlah secara umum. Jangan kita tiun, jangan kita mudah menghukum dan sebut nama tertentu. Contoh, sifat-sifat kafir, ciri-ciri kafir macam ni. Siapa yang buat ciri-ciri dan sifat ni, jatuhlah dia pada sifat tersebut. Tak kiralah siapa pun. Kita sebut umum. Okey, munafik, ciri-ciri dia macam ni. Sifat-sifat dia macam ni. Siapa-siapa pun yang buat ciri-ciri dan sifat munafik ni, jatuhlah dia pada perbuatan tersebut. Tak payahlah, oh hang buat aku ni memang confirm munafik. Oh hang ni memang confirm kafir. Itu tak payah. Sama seperti kita sebut malam ini. Kita sebut sifat-sifat intelek cendekiawan yang bermental iblis. Atas klosa diabolism intellectual. Siapa-siapa yang terlibat dan melakukan hal tersebut, maka itulah cerita dia, itulah kisah dia. Tidak perlu kita mencari-cari siapa yang melakukan hal demikian, kecuali yang benar-benar pasti telah disebutkan oleh Allah. Tak mengapa. Contoh kisah Abu Lahab. Boleh tak kita nak bersangka baik lagi sedangkan Allah memang dah sebut. Ha tu kita nak kata kafir pun memang confirm dah. Siapa yang sebut? Allah. Fir'aun siapa yang sebut? Allah. Namrud siapa yang sebut? Allah. Penyembelih dan pembunuh unta-unta Nabi Saleh siapa yang sebut? Allah. Itu yang dah jelas. Tak ada masalah untuk kita sebut. Masalahnya yang hak berlaku depan kita ni hak tak jelas. Hak samar. Kita sebutlah secara umum tanpa perlu mengganggu emosi, tanpa perlu mengganggu perasaan sesiapa. Jadi kita minta kepada Allah, bukan sahaja kita, semua dijauhkan daripada benda-benda yang disebutkan, yang dikisahkan dalam cerita malam ini. Dan sekiranya mungkin suatu ketika dahulu atau sekarang atau akan datang, sekiranya ada keterlibatan, mungkin secara sedar atau tak sedar, sengaja tak sengaja, perasan tak perasan, kita terlibat dalam unsur-unsur tersebut, moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membuat hati-hati kita sentiasa berwaspada dan berhati-hati akan hal tersebut di kemudian hari. Mudah-mudahan dijauhkan kita semua daripada unsur-unsur yang disebutkan dalam klausa diabolisme intelektual tadi.